Badan Kepegawaian Daerah BKD Tanjab Timur berselisih pendapat dengan Bupati Ambotang terkait penambahan tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi PNS. Kepala BKD Tanjab Timur Pertadi Kusuma belum lama ini menyatakan pihaknya bersama Bapeda tengah membahas penambahan TKD bagi pegawai. Namun pernyataan tersebut langsung dibantah Bupati, sebab Pemkab tidak akan menambah TKD karena terbatasnya anggaran. Bahkan menurut Bupati Tanjab Timur Ambotang, sejak masa kepemimpinan Bupati Abdullahik, belum ada wacana penambahan TKD untuk pegawai negeri sipil di Kabupaten Pesisir ini. Nah, tetap kita akan bertahan di posisi mulai dari kami zamannya Bapak Abdullahik, saya selaku wakil bupati dan saat ini jadi bupati, akhir masa jabatan, dan ke depannya belum ada wacana untuk penambahan TKD. Karena apa? Kita, anggaran kita masih kecil untuk membiayai para pegawai kita ini. Selain BKD, sebelumnya Asisten 3 Setda Tanjab Timur Umar Mahmud juga memastikan tahun ini ada penambahan TKD bagi PNS di Tanjab Timur. Besaran penambahan TKD berkisar Rp100.000. Baik bagi pegawai yang mengabdi di wilayah terpencil dan di daerah perkotaan di Tanjab Timur. Agus Rasau, Jambi TV.